Padatnya kondisi jalanan dan kurangnya kesadaran pengendara tak jarang membuat mobil ambulans kesulitan ketika tengah menjemput atau mengantar pasien. Kendati demikian, terlihat aksi heroik anak-anak pramuka yang berhasil mencuri perhatian publik. Dengan sigap dan penuh semangat, mereka langsung membantu mencarikan jalan untuk ambulans yang sedang bertugas. Aksinya yang diunggah oleh pemilik akun TikTok @rikisihotang3110 ini langsung viral dan banjir pujian dari warganet. Dalam unggahan yang dibagikan, pemilik akun terlihat mengabadikan momen di jalanan yang padat dengan banyak kendaraan berlalu lalang. Dia diduga sedang mengendarai mobil ambulans dalam kondisi darurat untuk mengantar pasien ke suatu tempat. Di tengah kesulitannya melewati jalan yang padat, terlihat dua pengendara motor mengenakan seragam pramuka langsung mengambil alih jalan di depan. Mereka membantu mengawal dan membuka jalur agar mobil ambulans bisa melaju dengan lancar. Dengan kecepatan standar, mereka memberikan arahan kepada pengendara lain untuk memberi jalan bagi ambulans yang berada di belakang mereka. Instruksi anak-anak pramuka tersebut berhasil memberikan jalan bagi ambulans. Dalam keterangan, kejadian tersebut diketahui terjadi di Medan. Pemilik akun, yang juga merupakan sopir ambulans, mengucapkan terima kasih kepada anak-anak pramuka yang membantunya membuka jalur di tengah jalan yang padat. Dia juga memberikan doa terbaik untuk mereka. Tak lama, unggahan tersebut juga berhasil menjadi viral dan dibanjiri beragam komentar warganet. Tak sedikit dari mereka yang memuji sekaligus memberikan ucapan terima kasih atas apa yang dilakukan oleh anak pramuka tersebut.